punya aturan itu PBB. Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang juga bisa, karena kita nggak ada urusan. Tetapi ini kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu ketika terserang tsunami, berbagai dunia manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong. Kita sekarang tidak menolong, kan gitu kan. Ada orang begitu. Ya kita tolong. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya, Pak Irjen Polisi Rudolf, agar ditempatkan di tempat yang aman. Yang sudah ditemukan di tempat yang aman, yaitu di gedung PMI. Ya, masih di Aceh? Ya, masih di Aceh. Masih di Aceh. Dan saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat, Pak Lintut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD respons insiden mahasiswa angkut ratusan pengungsi Rohingya ke kantor Kemenkumham Aceh. Mahfud sampaikan bahwa pengungsi Rohingya akan ditempatkan di suatu tempat yang aman. Hal ini disampaikan Mahfud saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Mahfud mengatakan sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi Rohingya itu ditempatkan di suatu tempat yang aman. Menurut Mahfud, ketika Aceh dilanda bencana tsunami, banyak negara berbondong-bondong memberikan bantuan dan solidaritas. Maka kini masyarakat setempat seharusnya bersedia untuk membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan penampungan sementara. Aceh dulu terserang tsunami berbagai dunia, manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong. Masak sekarang tidak mau nolong, kan begitu? Ya kita tolong, kata Mahfud di Buduran, Sidoarjo, Kamis 28/12. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.